Kota Singkawang siap menjadi tuan rumah Liga 3 Skalbar yang akan digelar pada 9 Oktober mendatang. Berbagai persiapan telah dilakukan, di antaranya pembenahan lapangan Stadion Kridasana yang akan digunakan untuk pertandingan. Ketua Panitia Liga 3 Syarif Amin Al-Kadri, Al-Kadri mengatakan ada dua lokasi yang menjadi tuan rumah Liga 3 Skalbar pada tahun 2021, yaitu Kota Pontianak dan Kota Singkawang. Untuk Kota Singkawang, persiapan telah dilakukan mulai dari regulasi hingga persiapan Stadion Kridasana maupun kelengkapan lainnya. Liga 3 yang akan digelar 9 Oktober mendatang merupakan agenda dari ASPROV Provinsi Kalbar. Persiapkan segala sesuatunya, baik itu regulasi dari kegiatan tersebut sudah kita jalani. Sampai saat ini kami sudah mempersiapkan tempat pertandingan yang akan kita gelar di lapangan Kridasana di Kota Singkawang. Sebelumnya Liga 3 Skalbar akan dilaksanakan pada tanggal 9 September lalu, namun diundur selama satu bulan terkait pandemi COVID-19. Pihak panitia memastikan pelaksanaan Liga 3 akan dimulai 9 Oktober mendatang.